Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita pemirsa di channel kita, berita tentang Nagari Padang Susu. Di mana lagi kalau bukan di channel Topo Tour and Travel. Oke pemirsa, jangan lupa support channel kita dengan pencet tombol like, comment, dan subscribe. Oke pemirsa, check it out. Oke pemirsa, dari Singkowu melaporkan pemirsa kondisi terkini pasca hujan lebat semalam ya pemirsa. Ini kemarin di sini penuh oleh air, mengakibatkan sawah para petani kita roboh dia pemirsa. Kemarin ini penuh seperti danau kayak ini kemarin pemirsa. Air sampai ke jalan-jalan ini aja tuh masih tergenang air setinggi lutut kalau tidak salah. Pagi ini kita melaporkan langsung dari Singkowu kondisi terkini Singkowu pemirsa. Menuju daerah lokasi itu pemirsa. Terlihat itu si UU pemirsa lagi memperbaiki sawahnya yang terkena banjir. Air dari sini, dari atas sini pemirsa, dari sini datang sampai ke bawah tadi pemirsa. Oke, ini dampak dari hujan semalam pemirsa. Ini pohon tiang listrik hampir saja roboh. Mohon untuk segera ditindaklanjuti ini pemirsa. Ini yang di musala perdamaian pemirsa. Keadaan terkini dan padi yang terdampak oleh banjir. Ini dari perbatasan. Nah ini ya, mengakibatkan gagal panen juga besar.